Sejumlah emak-emak yang tergabung dalam relawan Mania Prabowo Gibran 02 atau Rampak 02 mendeklarasikan dukungannya kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di kontestasi Pilpres 2024. Ketua Umum Relawan Rampak 02 Puji Astuti melabuhkan pilihannya kepada paslon nomor urut 2 ini dikarenakan sosok Prabowo dinilai tulus dan ikhlas kepada masyarakat. Lebih lanjut, ia berharap Prabowo dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan secara merata, bukan hanya dimiliki oleh kaum kalangan tertentu. Jadi memang Pak Prabowo itu saya nilai orang yang sangat ke rakyat itu hatinya memang benar-benar ikhlas, tulus. Dia banyak membantu orang tanpa pamrih, gitu. Walaupun sering dihianati kepada orang yang telah dibantunya itu. Harapan saya yang mungkin saya bersentuhan dengan masyarakat langsung, semoga kesejahteraan itu adil dan merata, tidak hanya dimiliki oleh kaum-kaum tertentu saja. Gitu aja. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Rizal Simpo TV melaporkan.